Cece Suryadi resmi dilantik menjadi Kepala Desa Jambu Dipa periode 2019-2025 oleh Bupati Bandung Barat A.A. Umbara Sutisna Jumat lalu di Pemda Kabupaten Bandung Barat. Sumpah ini disamping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang ini, juga yang terpenting sekali harus diyakini bahwa sumpah yang akan diucapkan disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dalam melanjutkan kepemimpinannya di periode kedua, tidak lupa beliau berterima kasih kepada semua pihak, khususnya warga masyarakat Desa Jambu Dipa yang telah memberikan kepercayaan kembali kepada dirinya dalam memimpin desanya. Kades Jambu Dipa Cece Suryadi akan lebih memajukan dan meningkatkan kembali pembangunan di segala bidang. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena yang menjadikan saya bukan saya pribadi tetapi banyak tim relawan yang sangat membantu untuk pemilihan jilid 2 ini. Visi misi saya berkah, berakhlak, harmonis untuk ke depan, bahwa saya ingin membangun yang lebih-lebih baik daripada yang sudah gitu. Pada prinsipnya saya akan mendirikan stadion mini, gedung serbaguna, simpan pinjam, dan Transmart, ditambah dengan Alfamart desa dan juga infrastruktur. Sekarang untuk di periode 2 itu tidak ada jalan yang jelek, otomatis sudah tinggal tahapan penghotmikan-penghotmikan yang ada di wilayah Desa Jambu Dipa. Harapan saya pada tim sukses saya bisa mendorong saya dan bisa membantu saya dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan kepada saya. Terlantiknya kemari Bapak Cece Suryadi, harapan kami untuk Desa Jambu Dipa khususnya bisa lebih berkah. Untuk keluarga besar Gibas Sektor Cisarua siap membantu untuk kelancaran kemajuan Desa Jambu Dipa. Kami semua tim CS Berkah mengucapkan selamat kepada Bapak Kades kita yang telah terpilih dan yang sudah dilantik hari ini. Selamat dan sukses untuk Bapak Kades kita, Bapak Kades Desa Jambu Dipa, Bapak Cece Suryadi. Berkah, berkah. Lanjutkan. Ada STP, Dudi Koto mengabarkan.